Dari Hachiko tadi, sis on the way ke satu tempat and turun dekat ni Polis Station. Sis sebenarnya plan nak melawat Yanaka Ginza atau dikenali sebagai Cat Town. Yanaka Ginza ni adalah tempat shopping retro ala-ala era zaman Showa gitu. Tempat ni few minutes je dari ni Polis Station tadi. Ramai recommend datang sini time senja sebab nak ambil gambar dengan Yuyake Dandan, iaitu Sunset Stairs. Tapi itulah tuk-tuk dah malam sebab winter gelap awal. And kebanyakan kedai buka dari jam 10 AM sampai 6 PM. Kadang-kadang ada yang tutup Isnin ataupun hari Rabu. Bangunan sini retro ala-ala dekat Kyoto tapi ada kucing. Time ni dah pukul 5 PM, so banyak kedai dah tutup. Disebabkan tempat ni dipanggil Cat Town, so banyaklah kedai jual merchandise cat. Tak silap ada kafe kucing juga tapi tak jumpa. Kalau ikut Google, katanya area ni terselamat dari perang dan gempa, so diorang preserve lah tempat ni. Ada satu kedai dekat sini dijual barang-barang bertemakan kucing. Tengok ni, Donny inspired by real cat. Rupanya kan makcik kedai merchandise kucing tu, ada bila kucing Kaliko. Kaliko ni agak chatty, demok dan berbulu lembut. Masa Sistan Sarah tengah rakam Kaliko ni, makcik kedai tu datang tegur kita orang. Katanya Kaliko ni tak suka privacy dia diganggu, so janganlah rakam dekat-dekat. Makcik tu pesan lagi, you all suka ke? Kalau orang ambil gambar you all dekat-dekat, weh, kucing zaman sekarang pun ada privacy tau. Lepas pas bermain, dia pun masuk kedai dia balik. Korang ada ambil video dia kan? Kena tegur dengan topi. Kejap je kita orang kat sini sebab banyak dah kedai dah nak tutup. So sis suggest datanglah pada waktu siang. And sis pun dah nak kena pergi airport dah ni. Sis berpisah dengan Sarah and Nell. Masa dalam train balik tadi, sis orang je balik nak pergi airport. Tapi diorang pergi meet and greet dekat restoran lain. So okay, jumpa kita di airport.